Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Selamat datang ke Info Viral yang akan mempamerkan perkembangan terkini artis di dalam Malaysia maupun di luar negara. Info hari ini meluahkan rasa kesal kerugian 1005 karena ditipu penyaga IG. Menurut pelakon, di hujung ranting itu dia ingin membeli sebuah bag berjumlah 1500 yaitu bernama Louis Vuitton dan telah membuat bayaran penuh sebelum menyadari telah ditipu. Selepas saya membuat transaksi perbankan di sebuah bank, saya menghantar message menerusi WhatsApp peniaga itu dan bertanya tentang penghantaran bag seperti yang dijangkakan. Tiba-tiba dia cakap ada luar kawasan dan beri masa 1 jam untuk uruskan penghantaran menggunakan perkhidmatan Grab. Biarpun dia berjanji sebelum jam 12 tengah hari akan dapat bag itu, tetap selepas berjam-jam masih tetap tak muncul. Saya cuma menghubunginya. Tiba-tiba nomor telepon saya sudah disekat oleh penjual tidak bertanggung jawab itu. Bila saya guna nomor telepon lain, dia melayan saya seperti biasa. Namun apabila saya memperkenalkan diri sebagai pembeli bag itu, lantas nomor telepon itu juga disekat, katanya kepada Cosmo Online. Ekoran itu, pelakon berusia 26 tahun telah membuat satu laporan polis di Balai Polis Keberjayaan pada Isnin lalu bagi tindakan susulan daripada pihak berkuasa. Selepas itu, saya selalu beli dengan personal